السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد الحمد لله. Kita rafa'kan kesyukuran pada pagi ini. Kita sambung kitab Khalutam. Masalah yang ke-50, muka surat yang ke-31. Rumi. Jawi pun sama. Masalah yang ke-50. Muka surat 45. Jawi. Muka surat 31 masalah 50. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masalah yang ke-50, makmum diberi pilihan. Makmum diberi pilih di antara mufaraqah, berpisah dengan imam, atau berdiri menunggu imam. Berpisah dengan imam dengan maksud dia dah bermakmum dululah, dah jadi makmum dulu. Kemudian makmum tadi diberi pilihan, boleh untuk berpisah mufaraqah, boleh untuk tunggu imam. Mufaraqah ni senang ajalah. Mufaraqah ajalah, bila-bila boleh mufaraqah kan, pisah ajalah. Ataupun tunggu imam. Tunggu imam ni yang kita nak bahas ni. Masalah yang ke-50 ni pernah menggemparkan satu Malaysia dulu, berlaku di Puncak Alam, tempat saya dulu. Seorang imam pada waktu solat Isyak bulan Ramadan, semain Isyak, dia terlupa baca ayat ihdinas siratal mustaqim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus ramai sembahyang nak sembahyang tarawih, mestilah ramai. Ada yang perasan, ada yang tak perasan. Yang depan tu mungkin tak perasan kot. Kalau perasan mesti dia dah tegur, paling kurang pun tegur selepas sembahyang. Padahal bukan waktu tu tegur sepatutnya. Tegur awal-awal lagi ketika sembahyang tu. Paling-paling pun biasa orang kita buat, lepas sembahyang baru tegur. Macam tak ada guna. Ini tak. Sampaikan malam tu, maksudnya dah habis main terawih, tengah makan colek. Masa tu baru bincang sama-sama dia. Esok tu bincang lagi. Rupanya betul. Tengok CCTV, betul. Tak baca. Sekali-sekali kecoh lah. Satu. Yang kedua, pernah satu ketika dulu tahun 2019, ketika hari Selasa soal jawab, saya buat soal jawab setiap hari Selasa. Soalan yang sama ataupun masalah yang sama. Kita dah pernah baca masalah ke-50 ni, ingat-ingat dalam kepala, teruslah jawab dengan jawapan yang dalam kitab kita ni lah. Gempar sekali lagi.
Ayat tu gempa yang pertama tadi gempa tu okey sikit sebab imam lupa biasalah. Tak ada pun yang kata imam tu salah. Maksudnya imam tu salah kerana lupa. Salah memang salah, tapi tak salah, biasalah manusia lupa kan. Tapi kes saya yang kedua ni, orang kata saya salah. Kata salah, jawapan tu salah. Kecoh lagi sekali. Sehingga kan orang-orang besar, orang-orang besar yang dalam bidang agama ni pun buat status-status, buat video. Dah terlalu kecoh lah masa tu. Kerana pelik bagi dia, dia tak pernah dengar, maka dia kata salah. Mana boleh gitu pak? Kita bukan penentu betul salah. Aku tak pernah dengar, mesti salah. Ah, pernah dengar, maknanya betul. Amboi, besar sangat dia. Tapi apa yang terjadi begitulah, tambah-tambahkan media sosial kan. Yang paling seronok sekali, antara orang cakap salah tu, dia cek semua kitab lah. Dia tulis dalam kitab. Antaranya kitab Kaulutam. Dia cek. Kita pegang kepala, aku ambil kitab Kaulutam, dia cek tak jumpa. Kalau masalah ke 200 lain lah. Masalah ke 50 baru. Apa kisahnya? Kisah, apa cerita masalahnya? Mari tengok. Masalahnya ni, imam tertinggal membaca Fatihah daripada rakaat pertama dan rukuk ia. Tu dia punya masalah. Imam tertinggal baca Fatihah. Imam langsung tak baca Fatihah. Satu. Ataupun maknanya imam tertinggal baca Fatihah, pastinya masalah ni sembahyang yang ada bunyi lah. Sembahyang Maghrib, Isyak, rakaat pertama, rakaat kedua. Sembahyang Subuh, rakaat pertama, rakaat kedua. Dan sembahyang lain, mana boleh? Mana tahu imam baca tak baca? Jadi hanya berlaku dekat sembahyang Jumaat pun boleh berlaku. Boleh kalau nak berlaku sembahyang Jumaat. Sembahyang yang jahar, sembahyang yang kuat. Apabila dia kata imam tertinggal membaca Fatihah, ada dua maksud. Yang pertama maksud tinggal semua. Jarang berlaku, takkan makmum diam kan? Allah apa? Allahu akbar. Lepas tu qul huwallahu ahad terus. Tapi boleh jadi, bukan tak boleh. Langsung baca Fatihah, langsung tak baca Fatihah. Kemudian rukuk. Okey, soalan ni, masalah ni makmum nak buat apa? Cerita dia. Satu, masalah kemungkinan. Yang kedua, imam baca Fatihah tapi tak habis macam kes tadi. Dia ada, dia tak baca ayat yang tertentu. Macam tak baca jugalah, lepas tu dia rukuk. Yang ketiga, bukan tak baca satu ayat, mungkin satu huruf tak baca. Dikira tak baca juga. Kemudian imam rukuk. Soalan cerita kita ni apa? Makmum nak buat macam mana? Itu cerita. Maknanya ini ilmu makmum, bukan ilmu imam. Ilmu makmum. Imam tak tahu pun tak apa. Tapi imam tu satu hari nanti dia jadi makmum juga kan. Macam nak buat? Macam mana yang tinggal satu huruf tu? Yang tinggal satu huruf tu biasa yang ujung-ujung lah. Itu pun yang biasanya. Yang ujung-ujung tu kan, waladhali, habis nafas. Li aja. Alah-alah dah hujung, Allahu Akbar. Makmum dengar, makmum nak buat apa? Dalam keadaan imam tu tak sengaja lah. Kalau imam tak sengaja ataupun terlupa. Kalau imam tu sengaja, imam tu batal awal-awal dah. Jadi kita menanggung, kita ihtimal, kita sangkaan kita adalah imam lupa. Saya kita lima, kita baca. Imam tertinggal membaca Fatihah daripada rakaat pertama dan rukuk ia. Membaca, tertinggal baca Fatihah ataupun tertinggal satu ayat daripada Fatihah ataupun tinggal satu huruf daripada Fatihah. Maksudnya tak sempurna Fatihah. Maka tidaklah wajib atas makmum memutuskan qudwah. Ha, ini yang ramai kata masa tu, masa kecoh-kecoh tu. Dia kata makmum mesti mufaraqah, wajib mufaraqah. Sedangkan makmum tak wajib mufaraqah. Nak mufaraqah pun boleh, nak berpisah dengan imam pun boleh. Kerana nak berpisah dengan imam bila-bila masa pun boleh. Dia tak semestinya ada syarat. Takbir nak sembahyang, sembahyang imam, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, malah ha? Sebab apa? Tak ada sebab. Boleh. Cuma jika mufaraqah, berpisah, makmum tadi berpisah daripada imam atas sebab-sebab yang diterima syarak, syarak terima alasan mufaraqah berpisah tadi, maka pahala 27 kekal. Tu je. Kalau syarak tak iktiraf, apa ni? Kejap nak jemaah, kejap tak nak jemaah. Tak nak berjemaah, mufaraqah tu tak ada maksud pula tu. Tak ada alasan yang diterima syarak.
maka tak dapat pahala jemaah daripada 27 jadi satu balik. Tu je beza dia. Sembahyang sah. Bila-bila masa boleh. Sengaja boleh. Waktu mana-mana pun boleh. Kecuali sembahyang Jumaat tu nanti. Maka tidaklah wajib atas makmum memutuskan qudwah. Qudwah ni ikutan. Senang cerita, makmum tadi dia tak wajib makmum tadi sembahyang seorang. Tu maksud memutuskan qudwah. Tu dalam kurungan tu ikutannya dengan imam. Tak wajib. Malah afdalnya jangan mufaraqah. Dalam kita sembahyang jadi makmum, mana-mana keadaan pun, sehinggakan terkepit, tak boleh buat apa dah ni, nak kena mufaraqah, baru mufaraqah. Selagi boleh buat, buat dulu. Buat apa? Tahan dulu. Jangan bercerai dulu dengan imam. Jangan mufaraqah dulu. Okay. Sampai kan tak tahu nak buat apa. Kalau aku buat nanti kan batal lah sembahyang. Tak apalah. Macam mana? Kan? Dan tidak boleh, dan tidaklah wajib, tak wajib. Maka tidaklah wajib, tak wajib. Tak wajib memutuskan qudwah serta merta. Tak wajib. Bahkan bolehlah makmum itu menunggu imamnya. Boleh, harus makmum tu, malah sunat. Afdal makmum tu menunggu imamnya dan menanggungkan perbuatan imamnya itu sebagai lupa. Jadi bila terjadi sesuatu perkara yang pelik, yang mana kalaulah imam tu buat dengan sengaja, batal. Kalau buat dengan sengaja batal, kita ni makmum, kita akan kata, takkanlah imam ni sengaja batalkan sembahyang dia. Jadi, mesti dia lupa. Mesti dia tak sengaja. Mesti-mesti tu, mana ya? Mana tahu? Tunggu habis sembahyang tanya dia, baru tahu. Itu istilah dia panggil menanggungkan, tanggung, ihtimal. Menanggung. Kenapa imam ni batal ni kalau buat sengaja ni? Jangan naik rakaat kelima ni. Naik rakaat kelima. Apa salah imam naik rakaat kelima ni? Sembahyang 4 rakaat, naik rakaat kelima. Imam lupa ni. Dia tanggung. Tu dia panggil tanggung. Adakah pasti? Tentang imam sengaja kot. Boleh jadi. Nanti lepas habis sembahyang baru tanya. Tapi ketika sembahyang tu nak cakap apa? Tanggung. Takkanlah sengaja. Takkanlah sembahyang 4 rakaat, 3 rakaat dah tahiyat akhir. Yang tu kata. Takkanlah. Itu dia panggil tanggung. Ihtimal. Jadi, makmum tadi boleh menanggung perbuatan imam tu sebagai lupa. Boleh. Lupa ataupun tak sengaja. Okay. Jadi, buat apa? Nak buat apa? Tak wajib mufaraqah. Dan, duduk. Jadi, kalau dalam masalah tu, jangan ikut. Jangan ikut. Tak boleh ikut. Dia kata apa? Dan tidak boleh ia mengikut imam dalam hal keadaan ini kerana lupanya itu tidak dikira. Ikut imam tak boleh. Makmum rukuk tak boleh. Sebab dia dah tanggung, imam tu lupa. Bila imam lupa dan perbuatan imam tu batal kalau sengaja. Dia tahu perkara tu. Dia buat. Batal. Makmum ikut. Batal. Tak boleh. Kerana makmum tadi dah ambil keputusan untuk tidak mufaraqah. Sebab kita untuk sah sembahyang, makmum ni untuk sah sembahyang, dia mesti berpegang imam tu sah. Kalau dia berpegang imam tu tak sah, sembahyang makmum tadi tak sah walaupun hakikatnya imam sah. Dia kata imam ni tak sah. Tak tahulah, mungkin dengan ilmunya, dengan apa, tak payah. Yang penting dia kata imam ni tak sah. Okay. Dia sembahyang kat belakang juga belakang imam ni, maka makmum tadi tak sah. Bila kita cek balik dengan imam, imam tak ada buat salah pun, sah. Tetap juga makmum tadi tak sah. Kalau imam itu tak sah, makmum kata sah. Imam tak sah, makmum kata sah, boleh ikut. Dia nampak dia kata, makmum kata sah imam ni. Tapi hakikatnya makmum tak sah. Tapi hakikatnya imam tak sah. Makmum kata imam sah. Sembahyang makmum sah. Jadi sembahyang makmum nak kata sah ataupun tidak bergantung kepada pegangan, lah kita kata, pegangan makmum tadi. Bukan bergantung kepada imam tu sah ataupun tidak. Kalau makmum ni kata imam tak sah, hakikatnya sebenar-benar imam sah. Makmum kata imam tak sah, diikut dia batal. Dia kata imam sah, hakikatnya imam tak sah, diikut tak batal. Contohnya imam tak ada wuduk. Dia yakin tak imam tu tak sah? Mana wuduk nampak? Tak nampak. Tak ada wuduk ke mana nampak? Maka dia kata, aku yakin imam sah. Aku berpegang imam sah. Maka dia pun ikut. Lepas habis sembahyang,
dapat tahu imam tu tak ada wuduk, sah makmum. Tak ada wuduk. Kenapa pula sah? Sebab makmum berkeyakinan bahawasanya imamnya sah. Hakikatnya imam tak sah pun makmum sah juga. Ini yang tak boleh nampak lah. Kalau yang imam tak sujud, tak rukuk, itu memang tak boleh ikut. Dah nampak depan mata. Yakinlah tu. Ini tak nampak. Wuduk pandai nampak. Imam ada najis tempat-tempat yang tersorok. Dalam poket dia ada najis. Ada air kencing yang kering dekat jubah dia. Imam. Tak sah imam. Makmum ikut. Ketika makmum ikut tu, makmum kata imam sah tak? Sah. Mana aku tahu air kencing. Dia ada kencing kat jubah dia. Mana nampak? Maka makmum tadi sah ikut. Sah. Sebab makmum kata imam sah. Hakikatnya imam tak sah. Tak apa. Kecuali ada beberapa perkara ada juga. Contohnya najis tu ada dekat tempat zahir. Najis tu ada dekat sini. Dekat sini. Dekat sini. Dekat sini. Makmum ikut imam tu. Sebab dia kata imam sah. Lepas sembahyang dapat tahu tak sisa ada dekat atas kepala imam. Atas. Bukan kepala. Atas. Tempat zahir. Atas kaki. Dekat ni. Zahir. Yang boleh nampak. Walaupun makmum tak nampak. Tapi kalau tengok-tengok nampak. Tempat zahir. Maka makmum tadi batal sekali. Kena sembahyang balik. Itu bab lain lah. Cuma nak beritahu. Macam di Mekah. Di Mekah. Di Mekah. Imam Mekah. Ada orang. Dia tak tahu imam tu pegangannya macam mana. Sebab di Mekah. Ada orang duk cakap. Kita duk cakap. Akidah seseorang itu, contohnya walaupun di Mekah sekalipun, dia berpegang dengan pegangan yang salah, mujassimah, menjisimkan Allah, yang menyebabkan semayang dia memang tak sah. Orang panggil Wahabi tu lah. Dia kata gitu. Sedap mucakap Wahabi. Kat Mekah tu penuh ada. Habis ikut imam tu kejap. Sebab kalau Wahabi, ada yang sah, ada yang tak sah. Yang melampau-lampau tu memang tak sah lah. Sampai akidah dia dah pelik lah, tak jadi akidah Islam lah. Ada yang masih lagi sah, tapi dosa lah. Akidah bida'ah dia panggil. Oh, sedap cakap. Habis yang mungkin bekah tu ikut imam sana. Kita tahu tak akidah dia? Akidah nampak ke tak? Tak nampak. Akidah dia macam mana pun tak tahu. Dia Islam. Maka boleh ikut. Sah. Masa lah tak boleh ikut. Kecuali lepas pada tu, dia cakap, dia beritahu akidah dia akidah yang salah. Memang tak boleh ikut lah. Mana ada ke dia beritahu gitu? Dia nak buat pengumuman solat jenazah pun kita pergi rukuk. Apa benda imam duk cakap bahasa Arab tu? Apa-apa-apa-apa. Nak beritahu lepas ni ada solat jenazah. Habis tu bunyi Allahu Akbar. Lepas semayang balik. Dia pun Allahu Akbar. Tiba-tiba imam takbir yang kedua dia dah rukuk. Sebab dia tak faham. Nak beritahu ada jenazah. Masa bila dia nak tahu akidah imam tu macam mana? Solat jenazah pun dia tak faham. Orang tu cakap. Jadi boleh ikut. Boleh je. Sajalah masuk bab tu. Cuma nak beritahu imam. Makmum. Yakin imam tu sah. Dan tak ada tanda-tanda imam tu tidak sah. Tak nampak pun. Benda tersorok. Jika imam tu memang betul sah, selesai masalah. Jika imam tu hakikatnya tak sah sekalipun, tetap makmum sah. Sebab benda tu benda tersorok. Dan makmum tadi yakin imam itu sah. Kalau imam itu sah, tapi makmum kata imam tu tak sah. Macam mana dia kata? Aku cakap imam tak sah. Semayang kat belakang juga, belakang dia juga. Makmum tadi seorang je tak sah. Makmum lain sah. Nah, tu. Jadi kat sini, jika walaupun imam dijadikan untuk diikuti, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fala takhtalifu alaih. Dijadikan imam untuk diikuti, jangan kamu lawan imam. Jangan. Tapi, hanya imam yang ketua yang patuh Allah dan Rasul aja yang wajib ikut. Sama ada ketua dalam sembahyang atau ketua luar sembahyang. Jika ketua tu, pemimpin tu, dia tak ikut Allah dan Rasul, dia lawan, sama ada sengaja atau tak sengaja, kita tak boleh ikut. Rakyat tak boleh ikut. Dalam luar, dalam pun sama. Dalam sembahyang pun sama. Sebenarnya dalam sembahyang berjemaah tu ada hikmah. Ada hikmah mematuhi pemimpin. Di luar sembahyang. Jika pemimpin tu suruh buat benda-benda yang Allah dan Rasul lawan, Allah dan Rasul tak bagi, maknanya lawan, maka makmum, maka rakyat tak boleh ikut. Tapi kalau pemimpin suruh buat apa yang selari dengan Allah dan Rasul, baru boleh ikut. Kan? Jadi sekarang ni, lepas je imam tak baca Fatihah, tak sempurna Fatihah, imam rukuk, kan lawan perintah Allah dan Rasul. Allah dan Rasul suruh habis Fatihah baru boleh rukuk. Selagi tak habis Fatihah, tak boleh rukuk, kecuali orang masbuk. Kan?
Jadi imam ni telah melanggar Allah dan Rasul. Melanggar, kadang-kadang berdosa, kadang-kadang tak berdosa. Eh, langgar pun tak berdosa. Dah tak sengaja, dah terlupa. Ha. Jadi makmum ni tahu, makmum tak boleh rukuk. Makmum rukuk, makmum batal. Okey. Yang tak seronoknya, imam tak batal. Imam yang terlupa tadi tak batal. Makmum pula yang batal. Nanti yang tak seronok. Imam buat salah, makmum yang terima padah. Kalau silap. Kalau silap. Bahkan habis tu makmum, habis tu aku nak buat apa ni? Dah tahu imam tak baca Fatihah, imam tak sempurna Fatihah. Bahkan dia beri pilihan kepada makmum, boleh pilih di antara mufaraqah dengan imam dan terus rukuk dan sujud dengan sendirinya, jika sekiranya bukan sembahyang Jumaat. Tu biar, sembahyang Jumaat tu biar. Jadi makmum tadi boleh diberi pilihan, yang afdal adalah kekal bersama ketua, tapi dengan syarat kena tahu nak buat macam mana, ataupun nak mufaraqah. Adakah dengan mufaraqah dapat pahala jemaah? Dapat. Imam tinggal kunut, makmum nak baca kunut, mufaraqah dengan imam, dapat pahala jemaah. Imam tinggal tahiyat awal, makmum mufaraqah kerana nak tahiyat awal juga. Dia tak boleh buat tahiyat awal, makmum tak boleh buat tahiyat awal bila imam tinggal. Dia nak buat, maka dia mufaraqah, maka dapat juga 27. Sebab perpisahan itu, mufaraqah itu diiktiraf syarak sebab imam yang salah, bukan dia salah, maka dia mufaraqah, dia maaf. Sama juga jika dia mufaraqah, salah tu salah imam, sebab dia nak baca Fatihah, nak rukuk tak boleh, maka dia pun mufaraqah, dapat pahala jemaah, dapat. Walaupun macam tu, afdal nak pahala lebih lagi kekal dengan imam. Cuma nak buat macam mana? Dia kata diberi pilihan, kita ambil pilihan yang bersama imam, kekal bersama imam. Okey. Sekejap, berhenti kejap kat situ. Jika sekiranya bukan sembahyang Jumaat. Ha, kena bincang sembahyang Jumaat kejap. Sembahyang Jumaat dia tak sama dengan sembahyang Jumaat wajib berjemaah, tak sama dengan sembahyang yang lain. Sembahyang yang lain untuk dapat berjemaah, imam sekurang-kurang paling lewat imam Allahu Akbar ra, bukan, imam assalamualaikum salam, assalamualaikum mim tu salam, makmum Allahu Akbar. Jadi bunyi makmum dulu, Allahu Akbar salam, salam pula, Allahu Akbar assalamualaikum, Allahu Akbar assalamualaikum, assalamualaikum tu imam, makmum Allahu Akbar. Itu sekurang-kurang dapat dah jemaah. Makmum Allahu Akbar assalamualaikum warahmatullahi, imam kan, lepas pada tu. Walaupun tak sempat duduk sekalipun, makmum tadi dah dapat jemaah. Sebab dia sempat Allahu Akbar, dia sempat ra tu sebelum imam mim assalamualaikum. Itu sembahyang biasa. Sembahyang jemaah, sembahyang Jumaat, dia ada satu lagi, satu hukum yang tak ada dekat solat jemaah biasa, iaitu dalam solat Jumaat untuk nak dapat makmuman tu, untuk nak dapat jadi makmum tu, untuk dapat sembahyang tu, dapat jadi makmum tu lah. Dengan maksud sembahyang Jumaat dia sempurna, dia mesti dapat satu rakaat, bukan dapat macam tadi. Kalau imam sembahyang Jumaat dah tahiyat akhir dah, imam dia pun Allahu Akbar, imam assalamualaikum, tak dapat Jumaat, tambah 4. Sebab tu dia kata melainkan Jumaat, sebab dia bagi contoh tadi rakaat pertama. Kalau rakaat pertama tak boleh mufaraqah, itu kita bincang nanti, memang banyak perkara cabang ni, bolehlah kita cerita dulu. Imam Allahu Akbar baca Fatihah, Fatihah tak sempurna. Imam Allahu Akbar tak baca Fatihah, atau Fatihah ada problem lah, cacat lah. Yang cacat, yang tak boleh rukuk, kena sempurnakan dulu, baru boleh rukuk. Imam rukuk juga, sembahyang Jumaat rakaat pertama, makmum tak boleh, makmum wajib untuk buat macam ni. Bukan diberi pilihan lagi, tak beri pilihan dah. Kalau makmum mufaraqah, makmum batal. Mana boleh tak dapat satu rakaat lagi nak mufaraqah? Nak mufaraqah rakaat kedua? Boleh. Rakaat pertama tak boleh. Habis macam mana? Makmum wajib buat begini. Begini, nak cakap mana? Tapi kalau solat berjemaah, biasa selain pada Jumaat, selain daripada Jumaat, pilih nak buat macam ni dalam kitab kita, ataupun nak mufaraqah. Tu. Jadi maknanya nak tak nak kena tahu jugalah solat Jumaat. Mana tahu jadi. Okay. Dan jika sekiranya bukan sembahyang Jumaat, dan jika di antara berdiri menunggu imam, apa ni,
Oh gini, dia terus dia main lompat-lompat gitu. Jadi makmum tadi hendaklah kekal berdiri. Itu dulu. Biarkan imam buat apa dia nak buat. Nak tegur, subhanallah, tak wajib sunat. Tegur boleh, tak tegur boleh. Tak wajib subhanallah. Habis tu kalau tak tegur nak buat macam mana? Duduk diam-diam masa berdiri, jangan rukuk-rukuk, makmum rukuk, makmum batal. Okay. Dan jika di antara berdiri menunggu imam hingga sujud dan qiyam kepada rakaat yang kedua, imam pun teruslah rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud. Adalah tolong, subhanallah, adalah tu tiga orang tolong. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mak, imam kata, tak, bukan terlebih rakaat, bukan rakaat pertama, terlebih benda je. Apa benda? Kain aku ada koyak ke kat belakang? Kalau kain ada koyak, bukan subhanallah. Kalau koyak kat belakang, bukan subhanallah. Makmum pergi ke depan sebelah imam. Pergi depan, buat gitu sikit. Belah. Pergi ke depan. Subhanallah, imam tak tahu apa masalah. Tadi baca Fatihah, baca Fatihah. Tapi dia tak baca satu ayat, dia tak baca satu huruf contohlah. Apa benda? Dia main subhanallah, subhanallah. Apa? Masya-Allah, masya-Allah. Nak cakap apa? Nak kata apa? Jadi apa, tak tahu apa. Akhir sekali imam kata entah apa-apa lah. Macam juga tai cicak ada kat kaki, bukan subhanallah. Pergi depan, yang ada belakang-belakang imam tu, pergi depan, duduk sebelah dia. Nak tak nak, lawan lah. Apa dia panggil? Rampasan kuasa. Kau habis lah, undi kau tak cukup lah. Tak cukup lah. Aku dapat majoriti, majoriti lebih 2/3. Kau belah. Macam tu lah. Apa sebab nak macam mana? Allahu Akbar, sama Allah, ada dua. Nak tak nak, imam awal asal ni mesti dia belah ni. Mesti punya. Takkan dia keras juga? Tak kira. Tak kira. Oh, makmur lagi urah lah. Apa hal pula ni? Makmur belakang. Makmur belakang. Makmur depan ni mungkin dia tahu kot. 2-3 orang belakang. Ni makmur yang belakang, makmur tepi tu, tepi ni. Apa sebab imam ada dua? Nak ikut mana satu pun. Nak ikut mana satu? Itu nanti cerita. Okay. Biarlah imam terus. Okay. So, dan kalau nak subhanallah, subhanallah lah. Kalau tak nak pun tak apa. Yang penting tahu buat. Kekal berdiri makmum. Okay. Hingga dan qiyam, bangkit dari kepada rakaat kedua. Rakaat kedua ni, rakaat imam kata dia rakaat kedua. Okay. Makmum kata dia rakaat apa? Makmum kata dirinya rakaat pertama. Iyalah, dia tak rukuk sujud lagi. Dan makmum berpegang, makmum mengatakan imam tu baru rakaat pertama. Sebab yang dia rukuk i'tidal tu tak sah. Kerana Fatihah dia tak sah. Bila Fatihah tak sah, rukuk pun tak sah. Sepatutnya batal, tapi tak batal sebab dia lupa, tak sengaja. Okay. Bila imam mengatakan dia rakaat yang kedua, makmum mengatakan baru rakaat pertama. Okay. Dan apabila imam itu qiyam, bangkit dan membaca Fatihah rakaat kedua dan terus rukuk, maka hendaklah makmum itu mengikut rukuk bersama imamnya. Barulah makmum tadi lama beri, barulah rukuk. Maknanya makmum rukuk yang pertama, imam kata rukuk yang kedua. Okey, dia mana tahu? Salah dia. Kalau dia tahu, dia takkan buat begitu. Kalau dia tahu, kita berhenti kejap. Kalau imam ni tahu, sedar masa i'tidal, masa sujud lah, masa sujud baru sedar, oh Fatihah tadi tak baca, Fatihah tadi tak sempurna, imam ni nak buat apa? Imam wajib bangun berdiri. Dia tak boleh teruskan jelas semayang, nanti tambah satu, tak boleh. Imam dan semayang seorang, tak boleh buat kerja gitu. Ada orang salah faham. Dia semayang, ketika rukuk ke, sujud ke, i'tidal ke, sujud, duduk yang terdua sujud ke, dia teringat ada yang dia tak buat dekat Fatihah ke apa, ada benda yang tak buat. Dia kata tak apa, teruskan sembahyang, nanti tambah satu. Tak boleh. Itu makmum. Makmum yang tak baca Fatihah, imam dah rukuk i'tidal, imam sujud, dia pun sujud. Aku tak baca Fatihah tadi. Makmum kata, dia tak boleh bangkit untuk baca. Tak boleh. Dia kena ikut imam, nanti tambah satu. Sebab mengikut imam itu kuat tuntutannya berbanding dengan pergi berdiri balik. Huhara jadi sembahyang dia. Tapi kalau imam dan semayang seorang, dia tak boleh buat gitu. Dengan maksud, ketika sujud terlupa ada benda yang tak buat, contohnya tak baca Fatihah, imam ataupun orang semayang seorang tadi wajib bangun terus untuk baca Fatihah. Kalau dia teruskan, batal. Sebab dia dah sedar pergi. Jadi dalam kes ni dia tak sedar. Maka bila imam tu tak sedar, bila dia tak sedar, tak perasan, bila dia bangun rakaat yang kedua, dia pun baca Fatihah, imam tadi ataupun sembahyang seorang, sama je.
Bila dia baca Fatihah, sebenarnya Fatihah itu ganti Fatihah yang dia baca tak cukup. Tak cukup syarat tadi tu. Maknanya bahawa rakaat pertama lah. Rukuk yang tidak ada sujud, duduk di antara sujud-sujud, semua tak sah. Sebab Fatihah dia tak sah. Bila tak sah, tak batal. Tak batal sebab terlupa. Rufi'al qalam an thalath. Diangkat pena tiga golongan. Antaranya lupa. Antaranya tidur dan sebagainya kan. Jadi, imam kata dia dua, makmum kata baru satu. Lepas tu rukuk. Makmum ikutlah. Rukuk. Bermulalah. Nak jadi ugara-gara dia. Okay. I'tidal. Baca dulu. Terus rukuk, maka hendaklah makmum itu mengikut rukuk bersama imamnya. Rakaat ini ialah rakaat pertama bagi sembahyang makmum. Makmum kata baru rakaat pertama. Memang pun dia tak ikut imam tadi. Dan sembahyang imam pada i'tiqad makmum. Rakaat pertama juga makmum kata imam rakaat pertama sebab Fatihah tadi ada problem. Dan imam kata aku dah dua. Dan apa yang diperbuat oleh imam itu tidak termasuk ke dalam perkara lupa jua, tidak dikira dengannya. Termasuk ke dalam perkara lupa jua. Apa yang imam rukuk i'tidal tu termasuk dalam perkara yang lupa, tak sengaja, maka tak batal dan tak sah. Rukuk semua tak sah. Bila ni yang tak baca Fatihah mula-mula tu? Maka teruskan. Dan apabila imam itu teruskan sembahyangnya, akan rakan ini dan duduk ia kerana tasyahud awal. Dibina berdasarkan i'tiqad imam. Imam pun tahiyat awal. Yalah, rakan kedua. Nak naik rakan ketiga kan tahiyat awal dulu. Makmum kata, baru rakan pertama mana ada tahiyat awal. Imam pun at-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah. Makmum boleh buat apa? Okay. Dan makmum itu tidak boleh mengikut imam itu. Tak boleh ikut tahiyat awal. Bahkan makmum hendaklah makmum terus qiam, bangkit dan tunggu imam dalam keadaan berdiri. Makmum tadi kena berdiri. Rakaat kedua makmum kata baru rakaat kedua. Imam kata rakaat ketiga dah lah kan. Nak naik rakaat ketiga tapi dengan tahiyat awal ni. Makmum pun subhanallah lagi. Sekali lagi subhanallah. Tadi subhanallah dah. Ni subhanallah lagi sekali. Sebab tu tak payah subhanallah patutnya. Tapi nak subhanallah pun boleh. Apa masalah? Mana ada tahiyat awal kat situ? Makmum yang tahiyat awal macam mana? Nanti dulu ada tulis kat bawah. Okay. Ya, makmum tunggu berdiri, ketiga berdiri. Ini kalau solat Jumaat wajib buat macam ni. Solat Jumaat imam tak baca Fatihah, imam problem Fatihahnya pada rakaat pertama. Wajib buat macam ni makmum. Kalau sembahyang yang lain boleh mufarraqah, bagus kalau buat macam ni. Afdal kan? Sembahyang Jumaat wajib buat macam ni. Tak buat macam ni berdosa makmum tu. Malah batal sembahyang Jumaat dia. Malah dia wajib sembahyang Jumaat balik. Cakap dekat khatib tu lah, suruh khutbah balik sebagainya. Wajib. Okay, tunggu dalam keadaan berdiri. Maksudnya berdiri. Tak tahiyat awal, sebab tahiyat awal batal. Dan apabila imam itu selesai tasyahud awal dan qiyam ia, imam pun bangun dan membaca Fatihah. Imam baca Fatihah rakaat ketiga. Imam kata rakaat ketiga, makmum kata baru dua. Dan rukuk, imam rukuk, maka hendaklah makmum itu mengikut rukuk sertanya. Ikut. Okay. Tapi makmum kata baru rakaat rukuk yang kedua ni. Imam kata rukuk ketiga dah, rakaat ketiga. Dan apabila imam itu qiyam pada rakaat ketiga, syarah lagi. Dan apabila imam itu qiyam kepada rakaat yang ketiga, belum lagi. Jadi teruskan. Jadi imam dah tahiyat awal. Makmum tak boleh tahiyat awal, tunggu rakaat berdiri. Imam pun bangun, imam kata rakaat ketiga. Baca Fatihah, tak bunyi ya? Bunyi slow ah. Sedangkan sepatutnya bunyi kuat. Tapi imam silap tadi, macam mana? Imam baca perlahan. Biarkan makmum tadi baca terus Fatihah. Okey, baca terus Fatihah. Makmum tadi boleh baca Fatihah ketika menunggu berdiri dan boleh tunggu imam bangun. Kan imam tahiyat awal, makmum tak boleh tahiyat awal. Makmum pun berdiri. Rakaat kedua makmum kata, makmum boleh terus baca Fatihah walaupun imam tengah duduk. Boleh terus baca Fatihah. Ataupun makmum boleh tunggu dululah, tunggu imam bangun lah. Lepas baca tahiyat, dia bangun lah. Baru baca Fatihah. Boleh juga makmum tadi. Uh,
maka hendaklah makmum itu mengikut rukuk. Kemudian imam rukuk rakaat ketiga, imam kata rakaat ketiga, makmum kata rakaat kedua, rukuk sama-sama rukuk terus. Dan apabila imam itu qiyam kepada rakaat ketiga dibinakan berdasarkan i'tiqadnya, maka tidak boleh makmum itu duduk membaca tasyahud awal di sisinya. Tak boleh. Maknanya teruslah sembahyang tadi, teruskan cerita tadi. Rukuk apa? Imam terus naik rakaat keempat. Sebab imam kata tadi kan dah tahiyat awal, dah rakaat ketiga, rakaat keempat lah. Makmum kata, eh ini baru rakaat kedua, nak naik rakaat ketiga, ada tahiyat awal. Tak boleh baca? Makmum tak boleh baca. Subhanallah, sekali lagi. Jangan kena imam balik. Apa cerita? Serabut aku 3-4 kali, subhanallah. Okay. Makmum subhanallah sekali lagi, kalau nak. Sebab imam tak baca tahiyat awal. Sebab imam kata nak naik rakaat keempat ke ni? Makmum kata baru nak naik rakaat ketiga, maknanya ada tahiyat awal. Okay. Dan bila imam tinggalkan tahiyat awal, tak baca, sebab dia kata dia dah buat, tu dia punya pasal. Tapi imam tak tahiyat awal, makmum tadi tak boleh tahiyat awal. Kalau makmum tahiyat awal, dan jika ia duduk membaca tasyahud juga, niscaya batal lah sembahyang. Batal makmum tadi. Sebab kalau kita ingat dulu, kita mengaji dulu, ada empat keadaan, kalau tak sama dengan imam, dia jadi keji. Bila keji, batal. Ingat tak ada empat? Sunat. Dia sunat. Tapi kalau tak ikut, batal. Perkara itu sunat. Tapi kalau makmum tak ikut perkara sunat yang imam buat tu, batal makmum. Walaupun ianya sunat. Kalau ianya fardu, rukun, rukuk, sujud, tak payah sembang, memang batal lah. Mana boleh? Ini sunat. Sunat je pun. Sunat pun makmum wajib ikut imam. Walaupun ianya sunat. Ada empat perkara. Kalau makmum melawan, makmum batal kan? Ada empat. Yang empat keadaan. Yang paling ringan, yang paling berat, sujud tilawah. Imam baca ayat-ayat sajadah, terus sujud. Makmum ni kata, alah sunat je pun. Makmum tak sujud, tak ikut imam, batal. Walaupun sujud tu sunat. Sunat hayah je sujud. Yang pagi Jumaat tu lah. Sunat hayah je. Makmum tak buat, makmum batal. Tak boleh. Ataupun imam tak buat, makmum pergi buat. Malah imam ni tak sujud tilawah, dia sujud, batal juga, tak boleh lawan. Tapi dia sunat. Satu. Yang kedua, kunut. Paling ringan. Imam buat, makmum boleh buat lah. Imam buat, makmum boleh lawan. Aku tak nak buat. Boleh? Tunggu dalam sujud. Boleh? Imam, tu kalau imam buat. Imam tak buat, makmum boleh buat. Dengan syarat jangan jauh sangat daripada imam nanti. Imam nak sujud, duduk dalam sujud kan? Tapi boleh. Maknanya, kunut paling ringan. Boleh lawan imam. Imam buat, dia tak nak buat. Boleh? Imam tak buat, dia nak buat. Boleh? Paling ringan. Tapi sujud tilawah paling keras. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal juga. Sebab dia macam rukun dah. Tapi dia sunat hayah je. Yang ketiga, sujud sahwi. Imam tinggal, makmum boleh buat. Imam tak sujud sahwi. Kita buatlah contoh. Imam tak tahiyat awal ke, imam tak cuci kunut ke. Imam buat ada sesuatu perkara yang disunatkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi ni sunat aja. Okay. Imam tak buat sujud sahwi. Walaupun kalau ikut pada peraturannya, sunat sujud sahwi. Imam tak buat, makmum boleh lawan. Aku nak buat, boleh. Dan kalau imam buat sujud sahwi, makmum wajib buat. Makmum kata, alah sunat je sujud sahwi. Lagipun imam salah, aku tak salah. Makmum tak buat, batal. Makmum. Itu sujud sahwi. Satu lagi apa? Tahiyat awal. Ni kita bahas. Tahiyat awal, imam buat, makmum boleh nak lawan. Aku tak nak. Imam buat tahiyat awal, makmum boleh nak tinggal. Imam tak buat tahiyat awal, imam tinggal tahiyat awal, makmum wajib tinggal juga. Maknanya cukup syarat. Boleh, wajib ikut dan wajib tinggal sujud tilawah. Boleh buat walaupun berbeza dengan imam. Boleh tak buat walaupun imam buat. Kunut. Imam buat, makmum wajib buat, iaitu sujud sahwi. Imam tinggal, makmum boleh lawan. Lepas imam salam, makmum sujud sahwi. Lawan. Tapi kalau imam buat, makmum mesti buat. Imam tak buat, makmum boleh nak buat. Tapi setelah imam salam. Itu sujud sahwi. Tahiyat awal, imam buat, makmum boleh tak nak buat. Imam tahiyat awal, malah aku berdiri rakaat ketiga, boleh? Tapi makruh lah, sunat apa ni? Tapi boleh, sah mayang. Imam tak buat tahiyat awal, aku buat, tak boleh. Imam tinggal, makmum mesti tinggal juga tahiyat awal. Sekarang ni, dalam masalah ni, imam naik rakaat ketiga, dia kata keempat. Sehakikatnya yang ketiga, tanpa tahiyat awal, maka makmum yang buat tahiyat awal batal.
Kan makmum, imam kan tadi dah buat rakaat kedua dia kata, maka dia dah buat tahiyat awal. Dia naik rakaat seterusnya. Makmum dah tunggu lama dah masa berdiri. Ketika rakaat ketiga, imam yang kata rakaat ketiga, makmum kata bawa rakaat kedua, sujud apa semua, imam terus naik rakaat keempat, kata imam. Makmum kata tu bawa rakaat ketiga, maknanya ada tahiyat awal. Makmum yang buat tahiyat awal, batal semua. Kena tinggal. Kena tinggal. Dahlah imam masa tahiyat awal rakaat yang pertama yang dikata kedua tadi, makmum tak boleh ikut juga. Sebab salah. Bila imam tak buat pada rakaat yang sepatutnya kena buat, makmum tak boleh buat juga tahiyat awal. Terus bangun. Rakaat yang ke imam rakaat, imam kata dia rakaat keempat, makmum kata dia baru rakaat yang ke ketiga. Tak boleh buat tahiyat awal. Okey. Dan apabila imam itu teruskan sembahyangnya, rakaat imam kata rakaat keempat, makmum kata rakaat ketiga dalam keadaan tak baca tahiyat awal. Ya. Teruskan sembahyangnya akan rakaat yang keempat. Imam kata rakaat keempat mengikut i'tiqadnya, i'tiqad makmum, i'tiqad imam, sedangkan baru tiga sebenarnya. Dan duduk ia kerana membaca tasyahud akhir. Dah habis bayang lah. Maka makmum tidak boleh mengikut. Tak boleh. Tak boleh ikut tahiyat awal. Makna lawan saja kerja. Tak boleh tahiyat akhir. Tak boleh tahiyat akhir. Tak boleh. Sebab makmum kata baru rakaat ketiga. Imam kata apa benda pula dah rakaat keempat. Engkau tak baca fatihah awal-awal tadi. Tak sempurna. Yang itu masalah kat situ. Masalah. Kalau dia sedar awal-awal, selesailah. Apa benda makmum ni? Duk main subhanallah, subhanallah kat belakang ni. Tiap-tiap rakaat lah tu subhanallah. Pada tasyah. Jadi makmum berdiri. Imam tahiyat akhir. At-tahiyah. Makmum tak boleh tahiyat akhir. Sebab makmum katakan baru tiga. Naik, tunggu berdiri. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu masa berdiri. Rakaat keempat, makmum kata. Imam kata, itu rakaat kelima tu. Makmum kata, bawa empat. Aku tak ikut masa merukuk mula-mula tadi. Asal tak rukuk, patutnya kena ikut imam. Tak baca fatihah, nak ikut macam mana boleh ikut, batal aku. Itu yang dia tak tahu. Imam tak tahu. Bahkan, hendaklah ia terus kiam. Makmum tadi terus berdiri, bangkit. Dan tunggu imam itu dalam keadaan berdiri, jika ia kehendaki. Maknanya buat kat situ ada masalah lain. Boleh kalau nak berdiri, maksudnya masih lagi tidak mufaraqah. Makmum masih lagi belum mufaraqah. Masih lagi berdiri tunggu imam duduk baca tahiyat. Mudah-mudahan imam kembali ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan. Berdiri. Berdiri tunggu kat situ. Boleh baca Fatihah. Boleh nak tunggu imam nanti baru baca Fatihah boleh. Imam salam ke apa ke. Okey. Kalau makmum tahiyat akhir kan? Batal lah sebab dia tahu imam salah. Dan boleh juga jika ia kendaki mufarakah saja. Nak mufarakah pun boleh. Makmum tadi sebab dah nak habis sembahyang dah kan, dah lepas ni imam salam. Walaupun imam belum salam, aku mufarakah lah, siap-siap. Boleh. Tapi sama juga, afdal tunggu dulu. Jangan mufarakah lagi. Kekal lagi. Masih lagi jangan berputus asa dengan imam. Itu yang terbaik. Jadi teruskan imam baca tahiyat. Aku dah subhanallah, kau subhanallah tu sunat, sebut dia sunat kan. Dia pun tak nak ikut juga, biar dulu. Tunggu dia salam, tengok macam mana. Makmum berdiri. Okey. Kalau dia mufaraqah, teruskan sembahyang sendirilah. Imam tak salam lagi, dia dah bangun dah. Dia niat mufaraqah, baca fatihah, rukuk, i'tidal, sembahyang sendiri. Sembahyang teruskan sembahyang sendiri sebab dah mufaraqah walaupun imam tak salam lagi. Makmum tadi sunat sujud sahwi. Makmum yang mufaraqah tadi. Tak apalah aku mufaraqah, penat ah. Asyik lawan imam je. Imam tak salam lagi. Tak apalah, niat mufaraqah. Niat mufaraqah bila-bila pun boleh. Dia pun mufaraqah. Dia pun baca fatihah, ada rukuk, i'tidal, sujud semua. Kemudian tahiyat, makmum tadi sunat sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi sebab dia kata dia betul. Itu dia punya masalah. Makmum sunat sujud sahwi. Sunat tak wajib. Dan jika ia menunggu imam dalam keadaan berdiri, dia pun mengambil keputusan untuk kekal dengan imam walaupun imam tak salam lagi. Imam tengah dia baca tahiyat. Makmum berdiri hingga imam memberi salam. Imam pun bagi salam. Okey. Macam mana nak buat? Maka tidak terputus qudwah. Ikutan masuk qudwah tu ikutan dengan semata-mata memberi salam imam itu. Ini masalah lain pula sebenarnya. Ini masalah lain pula. Tapi tak apalah. Jinjam juga. Bila imam salam, tak terputus lagi. Kita fikir, lepas salam, putus lah.
Lepas imam salam, kan dah pisah. Kan kita duduk semayang biasa. Bila imam bagi salam, kan dah terputus dengan makmum. Sebab tu makmum tak marakat kalau masbuk. Tapi kenapa dalam masalah ni, walaupun imam salam, masih lagi makmum tak terputus dengan imam. Sebab imam salah kan? Imam silap kan? Imam terlupa. Habis semayang biasa, bila imam salam, terputus terus dengan makmum. Kenapa? Sebab memang betul semayang imam. Lupa ke cerita ni? Cerita lupa kan? Jadi kerana imam salam, okay, kenapa imam tak batal? Kerana dia bukan sengaja. Okay. Kenapa imam tak batal? Kenapa imam buat tadi tu, yang salah tu, semua tak batal? Sebab apa yang imam buat salah, semua tak dikira. Kerana dia lupa. Dia tak tahu. Maka tak dikira dan tak batal. Ketika imam salam, salam dia tu tak dikira jugalah. Dia tak baca Fatihah sampai habis, imam, dia rukuk. Rukuk itu tidak dikira dan tak batal sebab dia tak sengaja kan? Intidal, tak dikira dan tak batal sembahyang. Walaupun Fatihah tak baca pada rakaat pertama. Begitu juga imam salam, tak kira salam imam tu. Salam imam tu tak kira. Maka sebenarnya imam sedang sembahyang. Walaupun imam kata, aku dah habis sembahyang, salam. Makmum yang kata imam sedang sembahyang. Sebab salamnya tidak dikira. Sebab tu tak terputus lagi. Maknanya makmum tadi, okay, baca lagi ya. Maka tidak terputus kedua. Masih lagi imam dengan makmum ada ikatan. Makmum masih lagi ada kewajipan untuk ikut imam walaupun imam dah bagi salam. Bahkan panjang ceraian itu sehingga selepas imam memberi salam. Kecuali panjang perceraian. Lepas bagi salam tu panjang. Subhanallah, subhanallah, dah panjang. Ataupun astagfirullahaladzim. Ataupun dah baca panjang-panjang. Baru dah terputus dengan sendiri. Terputus imam tadi tu kerana panjang perceraian. Lama dah. Mungkin lama lah. Nak cakap lama tu uruf aja. Dah sampai setengah 30 saat dah. Putus lah. Imam dah buat macam-macam. Gerak kau tu, gerak kau ni, gerak kau tu. Baca entah apa-apa lah. Macam-macam baca, baca zikir wirid-wirid lah apalah. Maka batal lah. Batal bukan kerana salam. Bukan, maka terputuslah imam dengan makmum. Terputus bukan sebab salam. Terputus sebab dah lama sangat. Dah buat benda-benda lain. Maka terputuslah. Barulah terputus. Baru terputus. Ha, okay. Kalau pendek-pendek, tak terputus lagi. Oleh yang demikian, bahkan perceraian itu sehingga selepas imam beri salam. Panjang kan? Oleh yang demikian, jika makmum itu rukuk, yang tadi imam salam je, makmum baca Fatihah siap-siap. Yang tadilah, imam tengah tayak akhir, makmum berdiri tunggu. Makmum kata, apa benda ni? Bahawa rakaat ketiga dah tayak akhir. Imam kata, dah tayak rakaat keempat lah. Lepas tu tayak akhir. Makmum tadi berdiri, baca Fatihah siap-siap. Katalah dia nak buat gitu. Imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Makmum tadi rukuk. Ha, ni. Oleh yang demikian, jika makmum itu rukuk dan i'tidal dan seterusnya, selepas salam imam yang terlupa, jawab dia sebenarnya batal. Batal sembahyang. Makmum tadi batal. Walaupun imam dah salam, makmum tadi batal. Nanti dia akan terang lah kenapa. Makmum tadi batal. Sebab makmum wajib ikut imam. Imam apa dia dah salam. Salam dia tak sah. Macam mana rukuk i'tidal tak sah, itu juga salam dia tak sah. Kenapa pula salam dia tak sah? Kerana baru rakaat ketiga, mana boleh salam. Contoh rakaat ketiga lah. Kalau sembahyang tu 4 rakaat, kiyah lah. Habis dia salam tu, dia tak sengaja. Kalau dia tahu, batal sembahyang tu. Dia tak sengaja. Daripada awal lagi dia tak sengaja, baca Fatihah lagi. Habis tu, bila dia tak sengaja, kira ke salam itu tidak dikira? Itu masih lagi imam, walaupun dah salam. Tapi imam kata, aku dah terputus. Makmum kata, belum. Tunggu panjang perceraian baru putus. Okay. Jadi makmum tadi batal. Itu batal tu jawapan dia kat bawah. Saya ambil tu jawapan tu. Dia kata ni, kadang-kadang ceraian yang panjang itu diihtimalkan batal kuduah. Kadang-kadang panjang perceraian tu barulah terputus kuduah. Barulah imam dengan makmum tu terputus. Bukan batal sembahyang. Batal ikutan. Maksudnya sebab dah panjang, maka batal lah. Maka dia bukan imam aku lagi lah. Sebab dah panjang masa berlalu lepas dia salam. Yang salam salah tadi tu. Kalau salam betul, lepas salam tu, assalamualaikum, terputus terus. Itu salam betul. Ini salam yang salah. Jika ia makmum tidak niat mufarakah, batal. Kerana kedua tidak putus ia dengan salam imam yang terlupa, bahkan panjang ceraian selepas salam. Kalau panjang ceraian, barulah boleh rukuk i'tidal. Barulah
Tak niat mufarakah pun tak ada masalah. Maknanya makmum tadi kena niat mufarakah walaupun imam dah salam. Tu point nak beritahu. Sebab imam tadi masih lagi semayang. Tu semayang apa dah, bersila dah tu. Dia tak tahu dia silap. Dia tak perasan, dia tak sengaja, dia tak tahu. Maka dia masih lagi semayang. Lepas tu lama, agak-agak lah, lama tu uruf je. Macam lama, mungkin kata 15 saat, 30 saat, kan lama sangat dah. Dan dia pula dah baca macam-macam. Siap dia bercakap-cakap lagi. Batal lah. Batal tu maksud putuslah qudwah. Barulah dia bukan imam aku dah. Imam apa duk bercakap-cakap dah banyak-banyak lama masa dah. Maka waktu tu tak perlu mufarakah, teruskan semayang. Rukuk i'tidal. Tapi kalau dia kalau baru je salam, dia tak mufarakah, dia terus baca baca dia terus rukuk. Batal makmum tadi. Sebab imam itu masih imam. Mana boleh? Kena tunggu walaupun imam dah salam. Dan jika rukuk dan i'tidal, ya, pada rakaat selepas salam imam dan sebelum panjang perceraian. Oh ni jawapan saya jawab siap-siap lah ni. Sebab tadi dia panjang sangat nak tunggu jawapan ni. Jadi dia kata, dan jika rukuk dan i'tidal ia makmum pada rakaat selepas salam imam, selepas salam imam dan sebelum panjang perceraian. Perceraian tak panjang, imam tu masih lagi jadi imam lah maksudnya. Okey, batal sembahyangnya ia makmum. Dan termasuk juga imam pun batal. Imam kena sembahyang lain lah. Makmum pun batal kalau makmum tu rukuk i'tidal. Sebab dia masih lagi ada imam. Kalau panjang perceraian, makmum tu boleh rukuk i'tidal. Tak batal kerana telah terputus dengan sendiri sebab imam tadi dah lama sangat. Dan imam sendiri pun batal. Imam sendiri pun batal sebab tak cukup rakaat kan. Batal sembahyangnya mengikut ihtimal yang pertama dan tidak batal mengikut yang kedua. Oh ada khilaf. Iaitu bahawasanya dia kata yang kedua tak batal. Pendapat yang kedua, rukuk dan i'tidal juga tak batal. Sebab bila imam salam, makmum tadi kan dia kata makmum dia kena ada pegangan dia. Dia kena kata imam batal ke tak, imam sah ke tak sah. Jika dia kata imam tak sah, dia tak boleh ikut. Jika dia kata imam sah, dia boleh ikut. Walaupun imam tu buat benda yang salah. Sebab dia kata imam sah kerana imam tu tak sengaja, imam tu terlupa, maka sebab tu boleh ikut. Kan? Tadi kan awal-awal. Okey ni. Ketika dia kata yang pendapat kedua, dia kata makmum tadi, kalau makmum tu kata imam ni salam, batal lah imam. Maknanya makmum berpegang imam dah batal. Maka makmum tu rukuk i'tidal tak ada masalah lah sebab makmum kata imam dah batal. Habis dia salam, dia salam dengan sengaja. Tak logik pula salam dengan sengaja. Salam dengan apa daripada awal tadi semua duduk salah. Masa awal-awal tadi kau cakap imam tak sengaja. Bila salam kau cakap imam sengaja salam pula. Sebab tu dia kata, dan yang lebih arjah, rajih dengan rajih, arjah. Sahih dengan sahih, ada dua pendapat. Rajih dengan rajih, ada dua pendapat. Sama-sama kuat. Dia panggil arjah, yang lebih dipilih. Sahih, pendapat pertama. Yang kedua sahih, dia panggil asah. Itu istilah dia. Dan yang lebih arjah, daripada dua ihtimal, dua sangkaan tadi tu, ialah yang pertama. Ikut yang pertama. Iaitu, imam salam, mestilah tak sengaja. Bila tak sengaja, tak boleh rukuk. Imam tak batal lagi. Imam tak sengaja. Tapi kalau dia kata, imam sengaja salam. Bila salam, rakaat ketiga, baru salam kan? Batal semayang. Bila batal, tak perlu mufarakah. Jadi, kita macam mana nak buat? Dia boleh buat beberapa perkara. Yang pertama, makmum tadi, dia boleh tunggu aja. Tunggu je imam. Agak-agak. Batal lah tu. Imam dah lama sangat lah. Gerak kot tu. Orang tu cuik sikit. Apa cerita tadi? Ya, macam tu kan? Bercakap-cakap, dah batal lah. Makmum tadi, teruskan semayang, tak payah mufarakah. Tak payah. Tak perlu. Sebab dia tengok imam tu. Lama dah ni. Agak-agak lah. Tak ada saat-saat, tak ada. Uruf je. Agak-agak. Lama dah ni. Lama, okay. Terus. Tapi kalau lepas imam salam, nak habis cepat-cepat lah semayang ni. Imam dah salam mana pun. Niat. Wajib niat mufarakah. Aku mufarakah daripada imam. Wajib niat mufarakah. Walaupun imam dah salam. Sekarang ni nak cepat kan? Imam dah salam, nak tunggu. Apa tak nak tunggu? Tapi afdalnya tunggu juga. Tunggu. Tiba-tiba je imam bangun. Sebab masuk semayang balik. Boleh. Wajib ikut. Tiba-tiba. Dia tunggu kan? Katalah. Okay. Imam salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Saat dah berjalan. Imam tu tak ada bercakap sangat. Termenung. Dia tengok makmum. Tak cukup satu. Makmum kata. Makmum yang cakap tak cukup satu tu. Batal lah. Dia bercakap. Batal lah dia. Imam.
Pendek lagi baru bangun 5-6 saat. Imam tadi bangun. Allah tak ada Allah apa tu bangun. Ah, makmum yang tunggu tadi tu. Yang tunggu tadi tu. Kan? Imam bangun tambah satu rakaat. Makmum tadi masuk balik. Sebab tu kata tak boleh makmum tak boleh rukuk. Ada lagi ikatan. Imam tadi tunggu bangun je. Tambah satu rakaat lagi. Makmum tadi wajib ikut. Tapi alah, serabut aku. Ah, masa salam tu wajib mufaraqah. Alasan kenapa walaupun dah salam tapi tetap juga ada ikatan. Ah, 51 kan tak? Dia kata imam dalam masalah sujud sahwi. Sama kekeh tadi. Sama je kekeh tadi. Dah salam dah pun. Imam dah salam dah pun. Kemudian imam, alamak lupa sujud sahwi. Imam sujud sahwi walaupun setelah salam. Makmum yang tadi wajib ikut walaupun imam dah salam. Walaupun makmum dah salam juga. Ataupun makmum belum salam lagi. Ataupun makmum dah salam. Imam, makmum dah salam. Imam pun dah salam. Tiba-tiba imam sujud sahwi, makmum tadi wajib ikut. Kita fikir apa? Aku dah salam dah pun. Imam baru sujud sahwi ikut dia, janji sembahyang dah sah. Eh tak, batal sembahyang makmum. Dia wajib ikut sujud sahwi. Walaupun dah salam. Dia ada perincian lah. Masalah 51. Dah masuk lah. Ni lah kita kalau utama yang sebenar. Dah masuk lah sikit-sikit. Ni sebelum ni. Ni je. Maka kita sambunglah akan datang masalah 51. Sama juga tapi masalah sujud sahwi je. Sujud sahwi, imam dah salam dah. Makmum pun dah salam. Dah bangun dah pun. Imam sujud sahwi, makmum tadi, ah, aku nak bangun balik. Batal sembahyang makmum. Dia kena masuk sembahyang balik. Walaupun dah salam. Tengok dulu. Yang tak faham, ulang-ulang tengok. Ulang-ulang tengok rakaman ni. Dia sudah ingat tasbih kafarah. Dan surah Allah subhanakallah.